Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari desainer kondang Ivan Gunawan. Harusnya klarifikasi soal pernikahan dengan Bella, Ivan Gunawan malah sindir Ayu Ting Ting. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan dikabarkan akan segera menikah. Kabar tersebut bermula dari unggahan Ruben Onsu di Instagram miliknya pada Kamis, tanggal 29 Oktober tahun 2020. Saat itu, Ruben Onsu mengunggah potret kedekatan Ivan Gunawan dengan seorang wanita bernama Bella Aprilia San. Dalam keterangan unggahannya, Ruben Onsu menuliskan bahwa sahabatnya itu akan segera melepas masa lajangnya. Menanggapi kabar tersebut, Ivan Gunawan akhirnya mengurai klarifikasi. Dilansir tribunnewsbogor.com dari program acara Brownies Trans TV, Sabtu, tanggal 31 Oktober tahun 2020, Ivan Gunawan mengaku akan mengikuti gaya Ayu Ting Ting ketika dimintai klarifikasi oleh wartawan. Gaya Ayu Ting Ting itu dirasa pas oleh Ivan Gunawan. Ini aku jawaban ala Ayu Ting Ting. Doain aja ya, ujar Ivan Gunawan. Melihat Ivan Gunawan memakai gayanya, Ayu Ting Ting lantas tertawa. Ayu Ting Ting pun memprotes aksi Ivan Gunawan tersebut. Kamu cari identitas yang lain dong, jangan sama. Kalau aku kan doain aja, kata Ayu Ting Ting. Bak ingin meledek Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan pun menyinggung soal kekasih sang pedangdut. Ivan penasaran apakah asmara Ayu Ting Ting dengan pacarnya masih berlanjut atau tidak. Kamu udah putus ya Ayu? Tanya Ivan Gunawan. Kenapa jadi ngurusin aku? Hidup-hidup aku, bebaslah. Urusin aja hidup kamu, ucap Ayu Ting Ting. Menanggapi kabar pernikahan Ivan Gunawan, Ruben Onsu justru mengurai candaan. Ivan Gunawan lantas kesal saat disinggung soal tanggal pernikahannya. Semoga wanitanya kuat ya, ujar Ruben Onsu. Udah ada bocoran tanggal belum? Kan katanya 2020 ini bentar lagi dong, kata pembawa acara Kristi. Enggak ada yang pernah nyebut tanggal, imbu Ivan Gunawan. Lebih lanjut berujar bahwa dirinya ingin pernikahannya kelak terjadi secara rahasia. Enggak ada yang diundang, aku enggak mau ngundang. Karena aku mau rahasia, pungkas Ivan Gunawan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.